harusnya nggak ada, harus kelihatan ganteng hari ini. Oke, okay. Oh perlu touch up ini rasanya ini. Asisten, sini saya perlu touch up. Astaga, oke deh. Lo, bentar kok cuma pakai baju polosan? Kan harusnya hari ini kita dress up buat Natal. Loh, jelas-jelas kan dress code-nya kemarin polos kan? Kan di grup udah diumumin, pasti gak baca, kayak si Gus. Gak ada, coba. Ada. Mana, gak ada kan? Gak ada. Loh itu lo ada, loh tuh. Ah, ini tenggelam ini. Ah, emang kamu juga gak ke PC. Bukan asistenmu. Ya, terus gimana ini? Pakai apa? Gak apa-apa lagi ini aja ya. Kalau kamu pulang ambil baju lagi di rumah bisa gak? Gak mungkin dong. Itu tuh kayak dari jauh barat ke timur. Aku pulang sampai sini udah selesai nanti. Udahlah, gak apa-apa. Polos segini aja. Udah ganteng kan? Enggak, kurang. Terus gimana? Cari solusi. Bentar, aku ada ide. Bentar. Aduh, gimana ini? Oke, ini ada satu-satunya kostum yang berhubungan dengan Natal. Ini kamu pakai, cocok. Tolong ya, tolong. Saya ini jadi host, bukan jadi badut. Tolong ya. Kan co-host. Aduh, tapi sama dong kalau pakai ini jadi nggak keren. Malah jadi apa, bercandaan dong kalau pakai ini. Keren ini, udahlah. Mau gimana lagi? Nggak pecah grup sih. Yaudah deh. Yakin nih, nggak ada yang lain? Nggak. Oke. Udah. Cepat ganti, terus ke belakang buat di touch up. Oke, iya. Welcome back Voltagers, kembali lagi di The Joy Show bersama Ricky sebagai co-host yang menggantikan Bapak Ezra untuk menemani kalian sepanjang acara hari ini. Dan hari ini kita akan main sesuatu yang very very fun, yaitu outfit battle. Oke, sebelum itu kita panggilin dulu nih ya keluarga bahagia. Pasti kalian udah kangen kan ya. Oke, kita panggil bersama-sama ya. Keluarga bahagia. Oke, mana suaranya? Keluarga bahagia. Oke, jadi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Supaya kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Dari yang pertama, Bapak siapa Bapak? Aku Julio, berperan sebagai Papa. Oh, Papa, oke. Hai, aku Rika, berperan sebagai Mama. Mama, lanjut. Aku Salin, berperan sebagai Kakak. Oke kakak, dan yang terakhir? Aku Jeff, berperan menjadi Adi. Oke, jadi hari ini kita akan bermain ya. Sama seperti minggu lalu dibagi dua dulu timnya, ada tim cowok dan tim cewek. Gitu kan ya, nanti akan ditandingkan. Bisa kesana dulu papa. Gak bisa lepas dari mama ya, oke. Jadi hari ini kita punya special guest. Dia ini adalah desainer yang terkenal. Wow. Pastinya juga stylenya oke banget. Oke. Bisa tebak siapa special guest kita hari ini? Philip. Bukan dong, tolong. Bukan ya, oke. Kita langsung panggilin special guest kita ya. 1, 2, 3. Miss Astri! Agak minder ya guys. Ini stylenya keren. Walaupun insecure. Masih kerenan aku sih. Ini kan pohon Natal gitu kan. Kenapa? Gak apa-apa, oke lanjut. Oke, kita mau main apa Miss hari ini? Oke, jadi sesuai namanya, game hari ini adalah Outfit Battle. Nah, keluarga bahagia ini akan ditantang untuk mix and match dengan baju-baju yang sudah disediain sebelah sana. Wow. Okay. Nah, temanya adalah Natal dan kalian dalam waktu 30 detik harus mix and match dua style. Run pertama adalah homey, run kedua adalah casual. Nanti aku akan komen dan memberi kalian nilai untuk memberi... Untuk menilai gitu ya? Iya. Oke, gak apa-apa. Jadi, siap semuanya? Bisa pilih baju bebas, 3 detik langsung ambil gitu ya? Cuman 30 detik ya. Oke. Langsung kita mulai sekarang ya. Cukup. 30 detik dimulai dari sekarang. Go! Oke. Oke, kita lihat nih bagaimana ini. Ada baju garis-garis. Jatuh semua nih. Waduh. Oke, sabar, jangan barbar. Ini keluarga bahagia, bukan keluarga barbar teman-teman ya. Ini keluarga bahagia, waktunya tinggal berapa detik lagi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bisa kesini adik, gimana? Oke. Udah ketemu, bisa. Bisa. Bajunya macam-macam nih ya.
Ini sangat bagus sekali ya. Wow. Oke, Miss, ini langsung dicobain ya mereka supaya. Oke, kalian langsung ganti aja sekarang untuk style yang pertama yaitu homie. Homie. Oke. Oke, keluarga bahagia udah sampai di sini. Udah ganti baju, papa, adik semuanya udah ganti. Oke, Miss, langsung dinilai. Mulai dari papa dulu ya. Kalau papa sih aku suka banget itu tie-dye. Kayak tie-dye. Ada beach-beach gitu. Iya, itu namanya tie-dye. Oke, baru tahu. Terus satu-satunya Elon Musk tuh jadi kayak mukanya mirip Elon deh. banget ya. Iya, bagus banget kan. Oke, lanjut nih. Polos ya merah aja. Kayaknya kamu salah deh. Ini kan kita temanya Natal. Mungkin kamu temanya Imlek. Tolong nih, Natal juga merah. Tolong nih. Iya, tapi aku tetap suka kok. Aku jadi pengen langsung pulang rumah gitu. Oke, kira-kira buat tim cowok nih nilainya berapa, Miss? Buat 100. Tim cowok aku kasih 8 deh dari 10. Oke, boleh. Oke, lanjut ke tim cewek ini. Gimana nih tim cewek? Nah, kalau outfitnya mama itu aku suka banget sih. Soalnya pasti terinspirasi dari pohon Natal di belakang gitu kan. Bener sekali. Cocok banget gold dan white-nya itu mencerminkan Natal banget. Soalnya tepat di depannya pohon Natal sih. Oh. Cocok banget banget pokoknya. Iya, putih ada gold-goldnya gitu ya. Iya. Nah, kalau kakak ini gambarnya Mickey, aku suka banget. Aku fansnya Disney. Jadi langsung pengen cepet-cepet pulang rumah nonton Mickey lagi. Oke. Oke, sebelumnya kalau dari tim perempuan nih, kira-kira berapa nilainya nih, Miss? Aku kasih 9 dari 10. Oke, keluarga bahagia masih bahagia? Bahagia! Oke, langsung kita lanjut ke stage 2 nih ya. Oke, kalian boleh ganti ke outfit kedua yaitu casual. Oke, boleh langsung ganti. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang outfit, menurut Miss gimana nih outfit aku hari ini? Lihat deh. Pohon Natal lampunya nyala gini. Dan menurutku kostummu nggak jelek-jelek amat sih. Ya, tapi menurutku sih lebih bagusan pohon Natal asli di belakang ini. Voltagers, menurut kalian bagusan mana? Bagusan saya kan ya. Jauh lebih bagus, lebih hijau, lebih menyala ya, gitu. Ya, aku nggak bilang jelek kok. Cuman mungkin ini benar-benar cocok buat kamu. Kok soalnya mungkin ini benar-benar dijahit buat kamu. Oh iya. Ini emang. Ya biasalah. Ya cocok nih lampu-lampu gini. Sebenarnya walaupun saya karena lupa bawa baju hari ini. Oke, lupakan. Kalau menurut aku nih ya, baju ya Miss sebenarnya bagus sih. Outfitnya keren ya. Kok malah kamu yang komen? Gak apa-apa dong, saya juga mau komen. Tapi ini... Oke. Aku pose dulu dong. Tapi oke lah, outfitnya, stylenya oke. Gayanya sudah kayak model, Miss Universe gitu ya hari ini. Ya harus dong. Oke, tapi Miss, kok kira-kira waktu Natal ini kira-kira... outfit apa sih yang bisa kita pakai kalau kita di rumah atau mungkin pergi makan gitu? Kalau warna khas Christmas jelas merah dan hijau kan ya. Oke. Okay. Cuman menurut aku kalau kita pakai warna-warna kayak putih dan gold kayak mama tadi, aku lebih suka sih soalnya kayak anti mainstream. Terus lebih mencerminkan kayak gemerlap-gemerlapnya pohon Natal gitu. Kayak lampu kamu nih. Nah, ini kan juga bagian dari dress code kamu. Berarti juga harus tahu kira-kira nanti mau foto di mana gitu. Iya, betul. Kalau misalnya tempatnya gelap, harus yang ada lampu-lampu. Oh iya, jadi pakai lampu guys di baju kalian. Betul sekali. Oke. Beli, langsung beli sekarang ya lampunya. Iya, oke. Kalau misalnya nih, pohon Natalnya warna putih, berarti cari baju yang juga mirip-mirip gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau aku sih sukanya gitu, soalnya kan putih kayak anti mainstream. Yang lain semua pakai merah hijau kan, putih dan emas. Wow kan? Bayangkan kalau misalnya dalam suatu pesta ini yang paling wow gitu ya? Iya. Beda sendiri. Kayak kamu. Oh iya, terima kasih loh Miss ya. Oke, kita panggilkan, apakah warga bahagia belum siap? Siap. Oke, masih siap-siap, gak apa-apa. Sambil kita menunggu keluarga bahagia. Gimana kalau ini dilepas aja terus dibuat dekorasinya? Nanti saya nggak nge-host dong. Oh iya, nggak boleh juga. Miss, saya harus tetap nge-host pakai ini. Kamu harus tetap paling glowing. Paling bersinar nih, shine like stars. Oke, keluarga bahagia sudah siap, kita panggilkan keluarga bahagia. Oke. Papa ini gayanya udah bapak-bapak banget ya. Wow. Oke, ini... Papa pakai jaket nih casual, jadi biasa sih kalau papa-papa itu di rumah dimanapun pakai baju sama, tinggal pakai jaket, pakai apa, didapat-dapat. Iya, dad style gitu kan. Tapi kayaknya papa-papa yang ini tuh kayaknya terinspirasi dari seseorang ya. Siapa ya? Papa ikut Miss Astri. Waduh, aku suka banget deh. Langsung poinnya naik. Kayaknya sama ya. Itu memang, tapi gak apa-apa. Ini keren sih jaketnya, lihat nih. Oranye, dalemannya merah. Iya, cocok banget memangnya sama bajunya itu. Wah, langsung
mentereng gitu, langsung kelihatan nyala banget, kayak langsung berbeda dari yang lain kan. Oke, kalau adik lanjut nih, adik gimana nih? Adik juga bagus, ini kotak-kotaknya lucu banget sih, aku suka banget yang ini. Mungkin kayak lengannya dilurusin aja, kamu tuh lebih cocok buat style kayak gitu, oversize. Lumayan nih Voltagers, kalau mau kesini bisa dikasih advice nih sama Miss Astrid ya. Gratis! Oke lanjut nih, kira-kira skornya berapa Miss? Wah kali ini aku suka banget soalnya terinspirasi diri aku kan. 10 deh! Oke, ini poinnya 18 ini sekarang ya. Apakah ya, okay, 18 bisa ya mengalahkan ya? Oke, gimana Miss? Ayo kita lihat. Wah mama aku suka banget sih, stylish. Modern banget, kayak wow. Elegan. Iya, elegan ya kata yang tepat banget sih buat menggambarkan outfitnya mama kali ini. Aku suka banget. Nah kalau kakak, aku juga suka, kalian ini kayak kakak adik setipe gitu ya, kotak-kotak, lucu banget. Ini juga keluarga, keluarga? Ya. Masih keluarga, oke. Okay. Yeah. Gimana lanjutkan? Aku kasih poin ya. Kayaknya aku kasih 9 juga deh dari 10. Yeay! Okay. 9 tambah 9, 18. 8 tambah 10, 18. Berarti hasilnya... Seri! Oke, berarti gak apa-apa sih. Berarti itu menunjukkan kalau keluarga bahagia ini bisa outfitnya keren-keren. Atau kita putuskan Voltager aja yang putuskan siapa yang menang, okay, ya okay kan? Iya, boleh-boleh itu. Mungkin kita dengar dari mereka gitu ya. Nanti kalian bisa komen di Instagram kira-kira yang menang tim cewek atau tim cowok gitu ya. Bisa komen di Instagram nanti ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau langsung memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Oke. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini untuk beribadah. Kami percaya Tuhan bahwa enggak ada batasan jarak dan waktu Tuhan dalam hadirat-Mu. Biarlah kami bisa memuji dan menyembah lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Let's praise Jesus. Are you ready to praise Jesus? Let's go. Thank you.
praise you, Jesus. Katakan bersama-sama, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day in my life, your love it overflows. Jesus! Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Katakan siap, aku siap.
hati. Kami mau muji, kami mau muliakan nama Tuhan. Thank you.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, hikmat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas siap dari kami ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan untuk mau menerima apa yang hendak Engkau beritahu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ini duduknya agak susah ya. Oke, gak apa-apa. So, Voltagers, hari ini kita punya tamu yang sangat spesial yang akan berkhotbah. Pastinya gak kalah keren sama host satu ini. Untuk itu kita langsung panggilkan host kita, Kak Ezra. Ternyata enak ya duduk sini ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahnya. Tolong, itu lain saya ya, Kak. Ya. Bukan waktu, perkataan saya. Iya, saya yang harusnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Halo Voltagers. Hari ini kita mau belajar mengerti juga soal satu hal ini. The joy of responsibility. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan beban sebenarnya. Iya gak Kak Riki? Bener banget. Iya, tanggung jawab itu bukan beban. Tanggung jawab itu kepercayaan. Entah dari orang tua kita, dari teman mungkin kalau kita pinjam sesuatu barang, atau bahkan dari Tuhan. Tanggung jawab kita terbesar itu ya sama Tuhan dong. Karena kita diberi hidup, makanya kita harus bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan beri. Gak boleh kita ngerasa, Kak aku hidupku kayak gini Kak, masa aku bisa mengusahakan sesuatu. Segala sesuatu yang Tuhan beri, apalagi ini hidup, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti cukupkan. Dan itulah kebahagiaan yang paling indah. Ketika kita diberi tanggung jawab, ya sama diberi kepercayaan juga. Kalau hari ini pas kalian dengar di bulan Desember ini sampai akhir tahun ini juga ngerasa kalian, Kak, gak adil, gak enak Kak hidupku ini. Gimana aku bisa mempertanggungjawabkannya gitu loh, mengusahakannya Kak. Keadaan mungkin, papa mama sering berantem Kak. Aku sekolah online terus Kak, aku mau mengusahakannya tapi sekiranya gak enak. Bikin tidak enak gitu. Ketika kita sudah diberi Tuhan hidup, usahakanlah itu. Kita mulai dari hal yang paling kecil, paling sederhana. Teman, berarti hubungan kita sama sekeliling kita. Kak, aku tuh punya teman dulu, itu ada, saya hitung ya, 30 Kak. Tapi sekarang Kak, karena online semua, baru-baru ini aja mungkin Kak, di ada beberapa sekolah itu yang masuk juga, tapi ya dikit Kak. Aku tetap merasa lonely. Kalau ada orang, ada hubungan yang Tuhan taruh dan Tuhan percayakan buat setiap kita, itu tanggung jawab kita untuk mengusahakan perdamaian, untuk mengusahakan kasih, untuk mengusahakan komunikasi yang baik. Ada ayat itu ngomong, jika sedapat-dapatnya damai itu ada padamu, usahakanlah itu. Kalau hari-hari ini ada hubungan yang mungkin gak enak antara kalian dan teman-teman kalian atau bahkan keluarga kalian, itu tanggung jawab kita untuk mengusahakannya jadi lebih baik. Tanggung jawab yang sedang, menurut yang sedang mungkin sekolah ini. Kak, ini sudah berapa ya? Berapa tahun kita pandemi Kak Riki? 1,5 tahun seperti. Dari Desember 2002, ya mungkin awal 2020. Oh iya, benar berarti 1,5 tahun. Hampir 2 tahun. Dua tahun online terus Kak. Aku tuh mager Kak, aku capek. Ezra itu belajar. Kalau walaupun online, apa yang dikasih ke kita, tanggung jawab kita harus melakukannya maksimal. Kalau enggak, contoh ya,
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sekolah online. Kita melakukannya dengan setengah-setengah. Nanti saat kita kembali onsite sekolahnya, itu akan bakalan susah buat kita kembali normal. Setiap waktu kita sekolah itu tanggung jawabnya kita. Bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, mandi. Habis itu siapin bukunya, jangan lupa PR yang sebelum-sebelumnya dikerjain. Jangan lupa itu. Kalau nggak gitu, kalau kita nggak sengaja bertanggung jawab akan sekolah kita, yang kesusahan kita nanti. Akhirnya setelah pandemi ini kita jadi orang yang aku mager kak. Padahal sekolah itu penting juga. Dan yang paling utama hidup kita. Kalau sekarang kita mungkin ibadahnya online. Kalian mungkin sekarang lagi di rumah sambil lihat YouTube, lihat Kak Esra sama Kak Riki nih. Lagi lihat di mungkin laptop, di TV, dimanapun. Pastikan kalau ibadah ini tanggung jawab kita sama Tuhan. Lakukan yang benar. Duduk, kalau dengar firman ya duduk, gak apa-apa, yang baik. Kalau kalian mau muji Tuhan dan menyembah Tuhan, lakukan dengan benar. Jangan cuman ulalala namam. Ulalala, kayak kalian benar-benar muji Tuhan. Tempatnya boleh beda, hadiratnya Tuhan tetap sama soalnya. Kita dikasih tanggung jawab, itu juga sukacita buat kita. Sebenarnya kalau kita dikasih tanggung jawab, kita yang untung. Kok bisa untung, Kak? Kalau kita dikasih tanggung jawab sekolah, yang pinter siapa? Masa tetangga kalian? Ya enggak, ya kita juga. Kalau kita dikasih tanggung jawab untuk apa namanya menjaga pertemanan kita atau hubungan di hidup kita, yang untung siapa? Juga kita juga. Semakin banyak teman, mau ke tempat ini, ke tempat sana, kalau ketemu orang jadi enak. Enggak jadi, wah aku enggak mau nih ke kelasnya si A. Si A itu, nah aku ada masalah sama temennya si A ini. Wow. Kita dikasih tanggung jawab untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk beribadah kan. Sebenarnya yang untung siapa? Kita juga. Dipercaya, dikasih tanggung jawab, itu sukacita juga buat kita. Dan jangan sia-siakan setiap tanggung jawab yang di hidup kita, yang sudah Tuhan berikan, orang tua berikan, bahkan teman kita berikan. Kita belajar dari satu orang ini. Kariki buka, Kariki. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Daud ini kayak diceritain ini diremehin sama Saul. Kamu gak mungkin bisa ngalahin orang Filistin ini. Goliat, gak mungkin. Dia dari kecil sudah dilatih untuk berperang. Tapi lihat apa yang jadi jawabannya Daud. 1 Samuel 17 ayat 34. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Karena mikir, ini apa yang dibanggain sebenarnya? Kalau mungkin kakak-kakaknya, wah aku itu dikasih tanggung jawab karik untuk latihan mungkin ya. Kakak-kakaknya kan ikut perang. Tapi kenapa kalimat awalnya Daud ini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayah. Ternyata bagi Daud, setiap tanggung jawab yang kecil, dia pandang itu amat sangat penting dan besar. Kok bisa? Kita baca ya selanjutnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Oke. Kak Esra pas baca ini, dia itu cuman dipercayain ngembalain domba loh. Sebentar. Kalau ribuan gitu oke. Kita lompat ke 1 Samuel 17 ayat 28 ya. Ada satu fakta. Kalau ribuan oke lah ya. Tapi kita baca satu fakta ini. Ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua, kakaknya
kakaknya Daud yang terhormat, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kasih mikir, cuman 2-3 ekor, gak banyak berarti. Tapi Daud itu tahu, setiap tanggung jawab itu penting. Dan itu sukacita buat dia. Dia sampai ngomong, aku akan mengejar dan menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulut singa atau beruang. Apa yang sekarang ada di hidupmu? Ya kak, kalau sekarang ya sama aja kak, sekolah, les paling, keluarga mungkin. Kalau keluarga juga kak, aku gak biayai, tapi hubungan dalam keluarga itu juga tanggung jawabmu. Ibadah, ya sekarang kamu ibadah sendiri atau sama, mungkin sama saudaramu, pertanggungjawabkan itu sama Allah. Daud aja yang cuma 2-3 ekor domba, dia itu dengan berani untuk melawan setiap hewan yang akan mengganggu domba-dombanya tanpa ragu. Dia tuh cerita sampai Saul kayak gitu. Bahkan yang dijawab sama Daud awal itu adalah tanggung jawabnya menggembalakan domba. Mungkin kamu ngira, kak aku cuman sekolah kak sekarang. Loh, pertanggung jawabnya bener. Sandi kalau ada orang tanya, gimana sekolahmu? Jawab dengan bangga. Sekolahku nilainya tidak pernah remedi. Selalu bagus. Bukan untuk kesombongan. Bukan cuman sekedar, gitu enggak. Itu adalah rasa tanggung jawab kita. Jangan kalau ditanya orang, gimana sekolahmu? Ya, segitulah kak. Enggak. Anak Tuhan gak boleh gitu. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita, kita akan lakukannya dengan benar. Setiap tanggung jawab. Kaisra baca ceritanya Daud ini. Kaisra tuh bayangin setiap voltagers yang di rumah. Ini akhir tahun nih. Tahun depan, tahun 2022, sebentar lagi. Kalau di tahun ini ada, ya, rasanya ada tanggung jawab di hidupku yang aku belum maksimal, kak. Coba catat. Coba, Kaisra kasih waktu ini. Sekarang catat. Mungkin, kak, aku hari ini, aku tahun ini tuh merasa les basketku kurang tanggung jawab. Kak, aku nulis. Aku di lesin Mandarin itu belum tanggung jawab, kak. Kak, aku sorry. Aku tahun ini sering marah sama adikku. Atau kak, tahun ini hubunganku sama orang tua itu belum baik kak. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini dan kita sadar akan pentingnya dan bagiannya tanggung jawab itu, berarti Tuhan masih percaya kita. Kita masih ada waktu. Ayo kita sama-sama semua, termasuk Kak Esra, termasuk Kak Riki juga. Tahun depan ini Kak Riki. Kita sama-sama siap tanggung jawab kita yang tahun ini belum beres, kita benerin semua. Kalau kira-kira Kak Riki apa yang kira tahun depan mau lebih maksimal? Mungkin berolahraga. Wah iya sama kayak Kak Esra. Kak Esra juga olahraga deh ya. Iya. Bertanggung jawab sama tubuh. Yes bener, soalnya selama ini cuman olahraganya makan kak. Oh bukan olahraga itu. Iya, jadi harus olahraga fisik beneran kak. Iya. Cuman gini. Iya ya, tanggung jawab sama tubuh kita juga penting. Thank you Kak Riki. Coba tulis. Ya. Kak Esra tutup dengan ini. Kalau Daud cuman 2-3 ekor domba, dia sebertanggung jawab itu, merasa bertanggung jawab itu. Apalagi kita diberi sekali aja untuk hidup. Jangan disia-siakan. Kalau bisa kasih ke Tuhan. Bukan kalau bisa sih, harusnya kita kasih sama Tuhan.
Mungkin kalian jadi dokter, kalian jadi pengen jadi apapun. Kalau ini sekali kayak orang nembak dar atau orang mana cuma sekali, pastikan itu semuanya ujungnya itu Tuhan. Ya? Sudah nyatat semua apa yang aku tahun ini pingin, tahun depan pingin lebih bertanggung jawab sama ini kak. Tahun depan pingin kayak gini-gini kak. Ya, sudah catat semua, tutup Alkitabnya. Sikarabaya rabarabarabarabara. Sikaran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 . Sikaramaya ramaya rabarabarabarabara. Sikiridididididididid. Sikaramaya rabarabar. Kalau cuma ada hidup ini Tuhan, kami mau memberikan maksimal untuk Engkau Tuhan. Kami gak mau ragu-ragu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku, jiwa dan ragaku, umur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat hidupku. Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan yang kami persembahkan itu hidup kami yang maksimal. Kami mau bertanggung jawab buat setiap apapun yang sudah Kau berikan di hidup kami. Bertanggung jawab untuk hubungan, untuk tubuh kami juga, untuk sekolah, untuk masa depan kami dan hidup kami Tuhan. Kami bahagia banget Tuhan. Kau percayakan hidup ini. Dan kami mau persembahkannya untuk Engkau Tuhan Yesus. Thank you. Shikarabaya rabarabara. Shikarabaya rabarabara. Naikkan ucapan syukur. Shikarabaya rabarabara. Oh, namaya rabarabara. Shikarabaya nananananananamaya rabarabara. Shikarararararararabaya rabarabarabara. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Setiap anak-anak ini Kau kasihi Tuhan, mereka akan menerima kasih, sukacita yang tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap anak-anak ini Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang mendengar Tuhan. Kami terima tanggung jawab ini, hidup kami, ini sukacita yang terbesar. Kami dipercaya sama Tuhan untuk menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, makasih loh Kak Ezra. Khotbahnya bagus banget dan aku pun sendiri terberkati. Aku yakin Voltagers di rumah juga pasti terberkati dong. Pasti dong. Dan guys, sayangnya ibadah hari ini udah mau selesai nih. Oh, tapi minggu depan masih ada. Minggu depan masih ada. Minggu depan masih ada. Oke, kalau gitu kita mau yel-yel dulu nih. Oh iya, yel-yel. Berdiri dong. Iya, berdiri. Oke. The joy, bentar. The joy, show. Oke. Okay. Oke, okay, kita ulang. The okay. Joy, show. Bentar, kelihatannya kamu lupa deh. Line-mu kurang satu. Apa?
Okay. See you minggu depan, Voltager. See you. Bye-bye.